Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama saya Ramon Ginata. Jangan lupa protokol kesehatan, salam olahraga. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang permainan bola besar, tujuan pembelajaran, memahami dan mempraktikkan formasi permainan sepak bola. Memahami perwasitan dan permainan sepak bola. Bermain sepak bola menggunakan berbagai variasi, formasi atau sistem dalam permainan sepak bola adalah cara penempatan ruang gerak serta pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Kita saksikan video contoh-contoh formasi dalam permainan sepak bola sesuai dengan apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Lanjut materi berikutnya, pola penyerangan dan pertahanan. Penyerangan bertujuan memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Pola penyerangan dapat dijalankan oleh suatu kesebelasan jika mereka sedang mengendalikan permainan di lapangan. Hal yang diperlukan dalam menyusun pola penyerangan, yang pertama adanya pemain yang bertugas sebagai pengatur serangan. Yang kedua, adanya pemain yang bertugas sebagai pembantu serangan. Yang ketiga, adanya pemain yang bertugas sebagai penembak utama untuk mencetak gol. Yang keempat, adanya pemain yang bertugas sebagai pemancing lawan yang bertahan agar teman seregu dapat menerobos ke daerah pertahanan. Pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Yang pertama, pola melakukan gerakan tersusun. Yang kedua, pola bermain menghadapi pertahanan skuad tembok. Yang ketiga, pola mencari ruang kosong. Kita saksikan contoh video penyerangan dalam sepak bola. We'll be right back.
Kita lanjut materi berikutnya. Pertahanan bertujuan merebut bola dan mempertahankan wilayah sehingga tidak terjadinya gol. Pola pertahanan dapat dijalankan ketika sedang mendapatkan tekanan atau pressing dari pihak penyerang. Berdasarkan cara melakukannya, pertahanan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pola pertahanan dengan man-to-man. Yang kedua, pola pertahanan daerah atau zona marking. Yang ketiga, pola pertahanan kombinasi man-to-man dan zona defense. Kita saksikan contoh video pertahanan dalam sepak bola dan beberapa teknik untuk mempertahankan dari serangan lawan. Is coming to me because I was in defender. Yeah. You need to push him away. You need to push him away. When the goal is over there, you know, and the shortest way is inside. The shortest way is inside. Dus I need to stand like this and I need to push him aside. I need to push him on the difficult side that he cannot score a goal. I am standing like this and I push him this way. I push him this way a little bit lower like this because there's the goal and he can't score. When I'm standing like this, in front of me, he can two sides. He can two sides. And when I'm standing like this, when the goal is there, when I'm standing like this, yeah, I make it too easy for him. Because I want to push him on the side. Because I'm a right defender. I want to push him a little bit. If he's far away, I push him far away from the goal. Attacker, we're looking for space, just like how we talked about the dribbling. So if a defender is trying to push you into a bad space or a limited space, for me, we stop dribbling. It's not on. We pass the ball away because this is already, it's when done. When he needs to turn, the defender did a great job. Yeah. When he passed me and I can shoot on the goal, yeah, the defender failed. Dari penjelasan dan beberapa video tersebut, dapat disimpulkan bahwa formasi dalam permainan sepak bola adalah cara penempatan, ruang gerak, serta pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Dalam formasi, terdapat pola penyerangan dan pertahanan yang sama-sama telah kita saksikan videonya. Sekian pelajaran hari ini, sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.